Itu sebenarnya apa saja tadi yang akan dibangun? Jadi tahap kedua itu adalah Tribun Timur menampung 3.000 3.000 penonton. Jadi ini itu berkapasitas 12.000. Ya. Tapi kapasitas ini tidak memenuhi syarat dari sisi parkir. Jadi kami juga ini jadi masalah juga ya. Makanya kami nanti mau bagaimana kita melakukan langkah-langkah selanjutnya. Justru kalau memang misalnya posisi sekarang kita bisa memberikan argumentasi dari sisi anggaran, ya baru kami nanti memperluas parkir. Jadi parkirnya tidak memenuhi untuk 12.000. Tadi kalau dari sana 16 miliar itu hanya untuk Tribun Timur? Ya, Tribun Timur 3 lantai kan? Oke. Okay. 3 lantai. Ini kemudian tribun, nanti tribun di barat berapa? Bukan, tribun utamanya adalah barat. Oke. Okay. Barat itu sekitar 25 miliar lah, sampai 30 miliar. Itu juga 3 lantai, ini 2, 3 lantai itu 3 lantai. Jadi di sininya adalah 3.000. Berarti nanti Pak kalau sudah seperti terlihat di dalam gambar itu, habis berapa anggaran kita itu nanti? 150 M. 150 miliar. Baru terserap berapa Pak? Baru terserap sekarang 30M. Kan dulu kan ada duitnya kan? Okay. 2020. Kemang COVID Pak ya? Iya, kemang COVID. Pak, ini Koni Jabar sudah merilis jadwal untuk Power Prop nih. Garut rasanya belum juga kick off dan lain-lain Pak. Ya siap, nanti kita kan nanti mau rapat tadi malam ya. Okay. Kita juga kan sebenarnya ada beberapa daerah, kita jangan memperhatikan daerah lain kesiapan kita. Okay. Cuma sekarang ini kita harus memperhatikan juga aspek-aspek lain. Karena sekarang ini pemerintah daerah agak sulit ya mengembangkan inovasi anggarannya. Karena memang ada yang Irma pun ditabrak sekarang oleh situasi di mana Kementerian Menpan RB itu mempersilakan daerah, hampir semua daerah sekarang merasa kesulitan dari P3K. Untuk kekurangan akuatik Pak, yang karena konon katanya untuk loncatnya itu belum ya, bisa dianggarin. Ya, akuatik tahun depan sudah bisa Pak. Kalau sekarang nggak bisa, tahun depan sudah bisa. Jadi akuatik tahun depan sudah fungsional semuanya. Ya. Pak, jadi gambarannya kawasannya itu terintegrasi seperti apa Pak? Masyarakatnya kadang bingung. Bukan celok, jadi gini. Celok-celok gitu. Enggak, kan sudah ada gambarnya. Karena ciannya kurang, tidak sekali dulu. Cuan. Nah, sekarang akhir tahun ini akan kelihatan. Di sana itu ada outdoor untuk basket, voli, dan basket, voli, tenis lapangan. Di situ ada 3 lapang ya. Nah, di sini akan ada ruang terbuka, ada tempat parkir. Sebenarnya dari sisi ini kan ini ada stadion, ada lapang parkir, udah selesai sebenarnya. Yang sampai 2023 bisa selesai mana saja Pak? Ini GOR, tribun, itu selesai ya. Selesai semua. 2023 selesai semua, kecuali yang lapang sepak bola. Kalau drainase gimana Pak? Ya, Pak? Drainase selesai tahun ini. Tahun ini selesai. Tidak akan ada banjir. Tidak akan ada banjir. Bapak, saya lihat ada pembangunan yang mangkrak atau gimana tuh? Yang pasar ikan di Tarogong itu Pak?